semuanya. So, di video kali ini aku mau buat tutorial makeup atau ngikutin makeupnya Mua Heads Indonesia ala Khadijah Zahra. Siapa yang udah kenal sama Khadijah Zahra, makeup yang boleh mengubah kulit jadi macam Barbie. Please lah, mudah-mudahan nanti aku boleh makeupkan oleh Khadijah Zahra. Imagination. Yes, move on. First and first, let us start with Bismillah. Nah, jadi pertama-tama yang sering Kak Khadijah lakukan tu dimulai dari alis. Aku mulai membingkai alisnya dulu ya. Kemudian, barulah aku isi di dalamnya. Dan sekarang aku isi di dalamnya. Nah, sekarang alisnya disambung ya, biar kayak jembatan. Biar nanti kita ratainya jadi mudah. Memang nampak aneh sih ya kalau kita lihat, tapi ini tekniknya bagus banget. Alis yang di depan tuh bakal gampang ratanya. Setelah itu, aku ngeblend alisnya menggunakan spoolie brush. Kalau kalian gak punya spoolie brush, kalian bisa pakai brush yang udah ada di pensil alisnya. Kayak aku nih. Setelah itu, kita ratain menggunakan foundation Maybelline Fit Me Poreless. Dimulai dari bawah alis. Kemudian di atas alis. Dan disambung juga ke sebelahnya. Setelah itu, kita aplikasiin foundationnya sampai ke kelopak mata juga ya guys. Oke, lepas itu kita blend pakai sponge. Atau kalau kamu punya beauty blender juga bisa. Ditap-tap aja ya guys. Jangan ikutin kayak aku nih, digeser-geser. Hihi. Oke, now aku menggunakan Anastasia Glow Kit sebagai highlighter di bawah alisnya. Biar nampak glow-nya gitu. Sekarang, aku pakai The Balm Palette. Kita bagi orange ya, as a base-nya. Tapi warna orange-nya nggak begitu terang. Kalau diaplikasiin warnanya kayak orange ke brown. Oke, lepas itu kita blend-blend dia sehingga sebatik. Kok kayak masakan ya, sebatik. Nah, sekarang aku bagi warna dark coklat biar agak smoky gitu. Tapi ini nggak kelihatan ya smokinya. Oh ya guys, aku aplikasiin eyeshadow-nya biar lebih dari kelopak matanya ya, jadi kelihatan gede. Oke, sekarang aku menggunakan Octard dan aku mau bikin cut crease. Karena cut crease salah satu teknik yang bisa bikin mata kita lebar dan juga gede guys. Cut crease ini aku nggak aplikasiin concealernya full. Separuh aja ya. Cut crease-nya biar melebihi kelopak mata kita. Oke, now kita tap-tap pakai sponge biar nggak kayak menggumpal. Oke, di sini aku aplikasiin eyeshadow yang light banget. Pakai apa-apa aja highlighter yang kamu punya juga bisa. Di sini aku lebih suka mengaplikasiinnya menggunakan jari karena itu membuat eyeshadow-nya lebih pigmented. Yep, di sini aku nambahin lagi warna transisinya. Aku pakai maroon ya biar sama kayak tudung aku. Apa juga bisa guys, mau ngikutin warna bajunya kayak apa kayak hihihihi. Oke, di sini aku udah bagi primer dari Catrice untuk base makeupnya biar tahan lama.
Now aku aplikasiin foundationnya pakai Maybelline Fit Me Poreless. Seperti biasa di tap aja, gak usah digeser nanti gak rata, tampang teh muka. Tap 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 tap. Kemudian aku blend foundationnya pakai sponge. Sama juga di tap aja, gak usah digeser. Oke, sekarang kita shading. Aku tuh pakai city color. Dimulai dari jidatnya. Dimulai dari hidungnya. Garing. Hidungnya kita shading nipis banget, biar nampak mancung gitu. Karena hidung aku ini agak gede ya, hihihi. Tapi aku tetap bersyukur, alhamdulillah. Untuk bahagian pipinya, oi mak. Okay, guys, kita sambung ya. Hihi, tripodku tadi terjatuh oleh kucingku. Dia lagi ngamuk pengen makan. Hehe. Okay, di bahagian pipinya kita shade dari atas sampai mulut ya. Bagi yang mau pipinya tirus banget, boleh shade atas lagi. Dagunya juga kita shading. Tapi ini aku salah ya tekniknya, agak ke atas tuh, aduh. Dan akhir sekali kita shading jidat. Dan sekarang barulah kita blend. Aku pakai beauty blender, tapi lebih bagus lagi kalau kita pakai jari ya. Ya enggak? Tapi harus bersih tangannya guys, oke? Yep, now kita ratain lagi pakai foundationnya. Dan kita tap-tap menggunakan sponge. Okay, now kita pakaiin bedak taburnya dari Silky Girl Shade yang natural. Tapi harus pastiin foundation dan shadingnya udah rata ya guys. Tapi ada yang salah nih, jidatku belum ke blend. Oke, fungsi bedak tabur ini adalah untuk mengunci foundationnya biar nggak tergeser-geser. Dan sekarang kita pakaiin setting spray biar tahan lama. Oke, setelah kering, kita bagi lagi bedak padat. Pakai apa jenis yang kamu suka ya? Di sini aku pakai Pixi. Harganya murah meriah, tapi worth it loh. Aku aplikasiin di dagu, batang hidung, jidat, dan juga di cheekbone, cheek pipi. Sekarang aku kasih blush on warna coklat. Kita tap aja ya.
Gak usah kuat-kuat tekannya, karena kan kita udah shading pakai krim contour. Setelah itu aku pakai blush on warna pink. Aku tap biar dekat shadingnya ya, gak terlalu ke atas maksudnya. Okay, now aku bagi inliner warna putih di waterline aku di bawah mata biar terlihat lebih wow gitu. Dan sekarang aku pakai eyeliner liquid warna hitam di mata aku. Dan aku bikin wingnya. Kemudian aku liner di depannya. Dan juga di bawah mata. Sekarang aku pakai glitter untuk depan mata aku. Dan ini hasil dari glitternya. Cantik kan? Sekarang aku udah pakai bulu mata. Bulu mata bawah dan juga di atas. Dan sekarang aku aplikasiin lipstick yang warnanya agak ke orange-orange. Dan aku aplikasiin glossy lipstick biar nampak berkilat. Sorry ya guys, nggak kenampak. Hihi. Okay, now kita bagi highlighter di cheekbone, di hidung, cupid bow, cheekbone-nya. Dan last sekali untuk setting semuanya biar rata, aku aplikasiin lagi bedak taburnya dan siap. So guys, this is the final look of makeup Barbie ala Khadijah Zahra. So kalau kamu mau aku ikutin makeup siapa lagi, jangan lupa komen di bawah. And jangan lupa juga lihat my another makeup tutorial here. So jangan lupa like, comment, and subscribe. And jangan lupa juga tekan the bell notification and share ke seluruh media yang sosial kamu punya. So bye bye, thank you for watching.